Oke bosku, balik lagi di channel Wogeng. Kali ini ada Yamaha Vixion ya, Vixion New. Nggak tahu Advance atau NVL ya, itu ada dua ya. Pokok intinya ini yang new ya. Nah ini bosku, permasalahannya motor ini seperti ini. Langsung saja bosku, saya kontak on. Oke, saya nyalakan, saya gas. Ini RPM tinggi tiba-tiba mati. Jadi pas mau ngelimit itu mau kayak gitu ya atas itu tiba-tiba mati, wes gini mati bosku. Ya mati. Saya kontak off, terus saya kontak on lagi. Loh nyala. Ya, seperti ini bosku. Nyala langsung. Nah, ya. Coba saya RPM tinggi lagi. Ini loh bosku ya, nggak peraturan bosku. Oh mati bosku, loh ya bosku ya hidup lagi seperti ini. Oke ya bosku, jadi permasalahannya seperti ini ya. Malah yang paling sering itu pada waktu RPM tinggi itu malah tiba-tiba mati. Dan kadang-kadang itu keluar kode mil, tapi ini saya cek kode mil aman ya. Nah nggak berkedip ya bosku ya, kata beliau kode milnya nyala gini bosku, dep, terus habis itu mati. Kemungkinan ya itu tadi, kayak itu tadi loh bosku, tiba-tiba atas itu berebut kayak motor mau mati terus hidup lagi ya, kemungkinan seperti itu yang dikonfirmasi sama beliau gitu bosku. Oke ya, jadi kalau seperti ini itu bosku ya, jadi permasalahannya bukan masalah di sensor ya, ini kita cari ya permasalahannya di aki dulu. Biasanya si kering itu panas, kita pegang nggak panas nggak anget juga. Ini aki kutu positif dan negatifnya keras ya. Nah tinggal satu lagi masalah di kontak ya, kita coba cek aja dulu kontaknya bosku. Nah ini bosku ya soketnya, ini soket kontak ya, kita coba. Wah ya, ini kemungkinan ini bosku. Loh bosku ngefong ya, ini ada warna ya, warna mencurigakan ya, pengapuran bosku. Bosku ya, tetap bisa nyala, cuman ini tiba-tiba mati tapi hidup lagi ya. Nah ini terpaksa soket ini saya potong aja bosku ya. Nah ini bosku, wis saya ganti aja ya soketnya ya. Nah ini saya nggak punya soket, cuman punya soket gepeng ya. Nah seperti ini, jadi tinggal kita sesuaikan, kita pasang, kita taruh di coklat sama coklat biru. Sebenarnya bolak-balik nggak masalah bosku ya, karena kontak bosku. Nah ini merah sama merah. Yang lama ini sudah parah ya, sudah parah ini. Nanti yang dikhawatirkan pada waktu perjalanan jauh tiba-tiba soketnya itu rusak lagi, ya wis ganti aja bosku ya. Nah ini kita coba dulu. Oke, aman. Oke, tangkinya kita pasang. Kita coba bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi itu digas tinggi sempet mati ya bosku ya. Masih ada bosku.
ya, masih ada ini bosku. Nah, ini bosku. Masih ada bosku ya. Ternyata masih ada bosku. Loh, alap bosku, kontaknya ini bosku. Ya. Ini kontaknya bosku. Bentar, saya hidupkan lagi. Nah, mati ya. Mati. Ini belum tak apa-apain ya, belum tak off ya. Coba saya giniin. Tuh, bosku ya. Ya. Tuh, ya. Ini belum saya kontak off. Kalau kontak off gini. Nah, ini kontak off, baru on. Wah, ininya bosku. Ininya ini bermasalah bosku ya. Nah, ini setelah saya bongkar kondisinya seperti ini ya. Terjadi pengapuran juga ya. Ah, ini bosku. Parah ini bosku. Nah ya, ini ya. Ini saya amplas saja. Dan di sini coba saya cek. Ini tadi itu pada waktu on gini itu gerak-gerak bosku ya. Nah. Pada waktu on gini dia kayak, nah ini ya, kayak enggak nyantol gitu bosku. Ya bosku, perputarannya itu kurang plek gitu bosku. Nah ya, ini seharusnya itu masih bisa ke sini. Nah, oke sebentar, coba saya ambil aja dulu. Nah seperti ini ya. Ini sama dengan konektornya bosku ya. Intinya konektornya ini. Di sini kita amplas aja dulu. Semoga saja cuman ini aja bosku ya, lainnya nggak ada lagi permasalahannya. Tuh bosku ya, bosku parah bosku. Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Nah ya, akhirnya terhubung. Nah ini ada pentilannya dikit itu loh bosku. Nah ini kecil ya. Ini menghadapnya ke sini. Nah ini paling enak kita kasih grease aja bosku. Belah sini bosku. Ini kita bersihkan, terus kita kasih grease. Kita kasih ini dulu. Nah ya. Kita kasih grease di bagian bola-bolanya sama ini. Pasang ini juga kalau bisa ya, kita kasih aja.
Oke, ini enggak saya kasih grease ya, takutnya nanti itu bosku kotoran kalau sudah nempel di grease ya enggak mau hilang ya, lengket. Nah, ini kita pasang. Sudah ada noknya ya bosku, tinggal plek. Oke. Kita coba dengan multitester. Oke, kita gerasikan. Sudah. Kalau begini, nggak bisa 00 ya bos ya, harusnya itu 000. Oh, ini multitesternya bosku. Ini multitesternya ya. Nah, ini kita. Nah, ini ya 0010. Ini bisa ke lebih rendah lah. Tuh, ya. Jadi jangan sampai ada nilai resistansinya, bos ya. Oke. Oke, bosku aman, bosku. Sekarang coba kita pasang. Nah, ini tutupnya. Ini kita kasih kabel tis ya, asalnya kabel tis. Oke bosku, sudah terpasang. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip bosku ya, sip. Oke, ya bosku ya, sip. Dan memang ya bosku, permasalahan ada di bagian kontaknya bosku ya. Jadi ini dua permasalahannya. Soket kontak juga bermasalah dan itu juga ngebong ya. Apa namanya? Bagian solderan itu loh bosku ya. Jadi di pusat kontaknya itu konektornya kotor ya kan. Terus di bagian soketnya ini ya, itu juga sudah mulai berkarat atau terjadi pengapuran ya. Nah bosku ya, jadi permasalahannya cuma di situ ya, sehingga pada waktu kena getaran atau gas tinggi, RPM tinggi, itu dia tiba-tiba mati motor ya. Oke ya bosku ya, jadi seperti itu video kali ini dari saya, dan semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.